Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Pada episod kali ni kita nak buat unboxing kit Razer Back Clear Violet Special. Tapi sebelum itu guys, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada bro Geoffrey kerana telah menghantar kit ini kepada saya untuk saya buat video unboxing dan juga assembly. Jadi thank you so much bro Geoffrey. Okay guys, tanpa buang masa lagi, jom kita start tengok dekat dia punya box art terlebih dahulu. Jadi seperti mana yang anda dapat tengok dekat sini, ini adalah gambar kit yang sebenar guys. Okey, gambar kit yang sebenar yang telah pun siap dipasang dan dibuat sedikit detailing. Dan kit ini datangkan dengan FMA chassis. Okey, dan seterusnya kita tengokkan di sebelah sisi samping atas. Okey, kit ini datangkan dengan high performance ABS resin FMA chassis berwarna silver. Okey guys, yang mana chassis yang tertulis dia high performance ni, maksudnya chassis ni dia lebih lasak berbanding dengan chassis ABS biasa guys. Dan satu benda yang agak special kita akan dapat dalam ini adalah trail tires berwarna hitam, in which kita akan tengok sebentar lagi. Dan kit ini dibuat pada tahun 2020, made in Philippines. Seterusnya di sisi samping tepi pula kita dapat tengok item number ialah 95524 dan dijual pada harga 1200 yen dan tertulis special edition guys. Di sisi samping bawah pula kita dapat tengok ini dia FMA chassis yang berwarna silver dan itu dia trail tire berwarna hitam. Dan kita dapat tengok situ kita juga didatangkan dengan earpods yang berwarna color light purple guys. Okey. Kita dapatkan juga skid bar di sini dan kita akan dapatkan motor juga sekali dekat dalam kit ni. Okey, jom kita tengok belah dalam pula. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tada. Okey. First of all, saya nak tengok dia punya chassis terlebih dahulu. So inilah dia chassis FMA high performance warna silver. Okay guys, dia sedikit keras eh. Saya rasa kalau nak bandingkan dengan chassis ABS biasa dan wih, warna dia macam warna marble guys. Ha, saya ingatkan warna silver biasa tapi ni nampak macam warna marble eh. Memang sangat-sangat cantik eh. Okay, dekat bawah ni ada tulis ABS. Okay, alright. So ini dia punya chassis dan dia digandingkan dengan rear stay yang mempunyai warna yang sama juga dekat sini. Okay, boleh nampak tak warna dia sama eh? Okay, alright. So itu dia punya chassis dan kita tengok dia punya rim terlebih dahulu. Alamak, okay. So rim dia ni memang bersaiz small. Dan kalau anda dapat tengok dekat sini, kedua-dua rim depan dan belakangnya adalah daripada jenis wide eh. Selalunya kalau kita dapatkan rim jenis small ni, biasanya kita akan dapatkan belakang wide dan depan dia narrow. Tapi untuk kit Razorback Violet ni, kita dapatkan kesemua empat-empat rim yang wide eh guys. Dan kita datangkan dengan 6 spokes. Okay, alright. So, ini dia punya rim. Next, kita dapatkan dia punya, ha, inilah dia, trail tires. Alamak guys, cuba kita tengokkan lebih detail lagi, boleh nampak tak? Memang sangat-sangat lawa guys, memang sangat-sangat special. Okay, betulkan saya kalau saya silap, tapi saya rasa saya tak pernah tengok lagi tayar ni dekat dalam mana-mana kit lain guys. Dan saya rasa ini menjadikan yang kit Razorback Violet Special ni sangat-sangat istimewa. Kenapa? Ini adalah satu-satunya kit yang didatangkan dengan trail tires. Okey, dapat tengok kat sini guys. Dia punya material dia saya rasa normal saja kekerasan dia. Okey, tapi dia punya tebal tu memang agak tebal. Dan kita dapat tengok kat sini ada dia punya tread je guys. Tread dia memang sangat-sangat special. Tak sama macam tread daripada tayar Mini 4WD yang lain. So, memang sangat-sangat best lah guys. Memang special sangat-sangat. Next, kita dapatkan dia punya perincian yang lain. Dekat dalam ni kita dapatkan dia punya propeller shaft, kita dapatkan dia punya drive shaft, dapat dia punya motor, dapat dia punya grease, dapat dia punya gear color merah. Okey, dapat gear color merah oren, dapat dia punya terminal dan dia punya screw dan juga perincian yang lain. Okey, alright. So next kita dapatkan dia punya cowl. Alamak, lawa guys. Memang lawa gila. Kalau anda perasan guys, sebenarnya Tamiya jarang nak keluarkan kit daripada jenis clear violet ya guys. Kalau kita tengok kebanyakannya adalah colour hitam kan, colour merah. Tapi untuk dapatkan colour violet memang sangat-sangat rare lah. In which memang best lah bila kita ada Razorback Violet Special ini guys. Anda boleh tengok sendiri colour dia macam mana. Nampak tak cantik tak? Okay. Memang nampak very futuristic. Alamak. Okay.
Di sebelah sisi samping bawah pula kita dapat tengok kat sini tulis 2018 Tamiya. Okey, satu benda yang saya nak tunjukkan kat sini, kalau anda perasan tadi masa kita tengok dekat dia punya box art, warna dia warna gloss bukannya warna clear seperti mana yang kita ada dekat depan kita sekarang ni. Okey, so nampak tak? Mungkin kita perlu buat sedikit perincian untuk menjadikan kita punya cowl ni sama seperti mana dekat dalam box art. Okey, alright. Next, kita tengok kita punya A-Parts. Okay, so A-Parts dia juga didatangkan berwarna violet juga . Ada warna violet lah ni. Okay, warna purple, violet. Kalau kita tengok kat sini, kalau bandingkan dengan warna dekat kau, saya rasa ada sedikit beza. Okay, ada sedikit beza lah dia punya warna. Tak betul exactly sama macam mana warna purple yang ada dekat dia punya cowl. Okay, alright. So, ini dia punya A-part. Seterusnya, ini dapat dia punya caution paper, standard. Ini dapatkan dia punya manual book. Okay, ini masih lagi menggunakan manual book atau instruction manual yang lama guys. Yang buka daripada atas ke bawah dan bukannya buka daripada kiri ke kanan seperti mana kit-kit yang dikeluarkan pada tahun 2021. Okay, sekejap. Saya nak check dekat sini. Okay guys, jadi kita dah nampak dah. Ha, itu dia yang mana kita punya cowl ni kena paint from inside. Nah, kena paint daripada belah dalam dan menggunakan color X11 Chrome Silver. Okay, so itu akan menjadikan dia punya cowl ni sama seperti mana yang dekat dalam dia punya box art. Last kali kita dapatkan dia punya stiker. Okay guys, so stiker dia adalah daripada jenis plastik nipis in which stiker ni memang didesain sesuai untuk digunakan pada cowl yang berwarna clear. Okay, alright. So dekat sini kita dapat tengok ada tulisan Tamiya. Okay, dekat sisi samping kiri dan kanan dia tulis Razorback, dan dekat bawah ni ada tulis Clear Violet. Okay, dekat bawah ni pun ada tulis Razorback Clear Violet Special. Ada tulis item number dia 95524. Okay, so itulah semua benda yang kita ada dekat dalam kotak ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita pasang sekarang.
Okay guys, so kita dah pun siap build dia punya chassis dan seterusnya kita nak build dia punya cowl. Dan kalau kita tengok sebenarnya yang saya cakap tadi, ianya perlu dipaint dengan warna silver. Jadi saya tak ada paint daripada brand Tamiya dan saya akan gantikan dengan brand Samurai guys. Okay, ini adalah daripada brand Samurai dengan kod number ialah 3/124 silver, in which saya dah pernah guna warna yang sama untuk kit Vice Intruder. Jadi kalau siapa yang nak tengok video tu, anda boleh tengok pada link yang saya akan sertakan pada ruangan description. Dan selepas kita spray dengan warna silver ni, saya akan tampalkan dengan stiker dan seterusnya kita akan layerkan dengan clear coat daripada brand Samurai juga, daripada model K1K. Okey, anda boleh tengok kat sini, ini dia punya model K1K. Ini adalah tin yang saya baru beli kerana sebelum ini punya tin dah pun jahanam guys. Jadi berhati-hatilah ketika menggunakan dan menjaga tin-tin cat anda. Jom kita teruskan. Okay guys, so inilah rupa cowl Razorback Clear Violet Special yang telah pun dispray dengan warna silver tadi. Dan sebenarnya saya rasa agak sukar untuk cover di ruang-ruang ni. Dia nampak sini ada lubang kiri kanan, okay? Di sebelah sisi dia pun ada lubang dan di bahagian depan pun banyak lubang-lubang. Dan lubang-lubang ni kena cover dengan betul guys masa anda buat masking untuk mengelakkan cat ni daripada terlajak keluar. Dan saya pun ada sedikit kerisauan, risau yang cat tu dah terlajak keluar guys. Tapi let's pray for the best, okay? Hopefully dia tak terlajak lah. Sebab kalau terlajak memang panjang cerita pula lah untuk nak repair balik. Okay, alright. Dan di bahagian depan dia pun saya spray dengan warna silver juga. Cumanya yang saya tak spray lah di bahagian dia punya cockpit. Okay, nak tengok ada kelainan sikit ke tidak. Kalau ikutkan instruction manual dia memang kena paint juga. Dan juga lagi satu saya tak paint lah di bahagian dia punya belakang ni lah, lock belakang ni. Okay, jom kita buka dia punya masking. Okay, alhamdulillah guys. Di mana dah dapat tengok sekarang ni, ha, nampak tak dia kemas. Okay, tak ada warna-warna silver yang terlajak keluar. Okay, nampak tak? So inilah rupa dia, beza dengan tadi kalau kita tengok color violet clear. Okay, sekarang ni color violet dia dah dilayerkan dengan warna silver di bahagian belakang. Okay, jadi so far so good. Kalau ikutkan mata saya dah cukup cantik dah. Saya tak tahulah pada mata bro Joffrey kita macam mana. Hopefully dia pun berkenan dengan hasil tangan saya ni. Okay, alright, so bila kita dah siap ni, bolehlah kita pasang stiker. Okay, jom kita pasang stiker pula. Thank you.
Okay guys, so inilah sedikit sebanyak rupa akhir kit Razorback Clear Violet Special yang telah pun siap dipasang dan dibuat detailing oleh Mainan Adam Channel. Jadi apa pandangan anda guys, kalau anda teringin nak dapatkan kit ini, walaupun ianya bukanlah kit yang panas, akan tetapi ianya tetap kit daripada kategori limited edition. So cepat-cepatkanlah dapatkan di pasaran sebelum ianya kehabisan. Okay, jadi saya rasa setakat itu dahulu video kita pada kali ini. Sekiranya anda suka dengan video ini guys, tolong saya tekan butang like, dan sekiranya nak tengok lagi banyak video-video yang macam ni, macam biasa tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada episod-episod yang akan datang. Sekian dulu daripada saya di Mainan Adam Channel. Teruskanlah mengukir senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.